Tur Merapi merupakan salah satu objek wisata di sekitaran Gunung Merapi. Terdapat beberapa pilihan paket yang bisa dipilih sesuai dengan budget dan durasi yang kalian inginkan. Kita mengambil tiket Merapi Lava Tour yang medium dengan harga Rp500.000. Selamat pagi teman-teman. Saat ini jam 8:30 lebih 10 menit dan saya telah sampai di Base Camp Jeep Wisata Merapi MGLC atau kepanjangannya adalah Merapi Jeep Land Cruiser. Jadi di sini tuh banyak sekali jasa-jasa perjalanan ke Merapi. Tepat jam 9:30 kita akan mulai melakukan perjalanan dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 2,5 jam. Kita berangkat melakukan perjalanan tepat jam 9:30 lebih 5 menit. Berlokasi di daerah Kaliurang, Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lava Tour Merapi bisa menjadi pilihan aktivitas wisata ketika berlibur di Yogyakarta. Objek wisata ini sangat disukai karena medan sekitar objek wisata Merapi mempunyai jalur yang ekstrim, berliku, dan naik turun. Kita telah sampai di pemberhentian tujuan pertama Bangker Kaliadem. Lihat banyak sekali ya, ini karena memang hari Sabtu. Oke. Yang berjarak sekitar 4,7 dari puncak Merapi. Desa Kaliadem itu dulunya desa wisata, wisata alam yang biasa dipakai untuk camping ataupun yang dimana dulu hutan soka atau hutan pinus ini itu hilang pada saat erupsi tahun 2006. Karena pada waktu itu erupsi terjadi di bulan Juni yang menyebabkan salah satu tragedi di dalam ruang lindung yang ada di dalam sana. Jadi Pak, ruang lindung itu dulu dibangun oleh pemerintah pada tahun 2001. Fungsi pertamanya adalah untuk perlindungan dari awan panas. Jadi kalau tiba-tiba ada luncuran awan panas, ruangan itu bisa digunakan untuk maksimal 45 orang. Itu kapasitas dari dalam ruang logistik yang dimana di dalam ruang logistik terdapat yang namanya oksigen. Jadi oksigen di sana hanya terdapat 45 tabung, jadi maksimalnya hanya sebatas itu. Dan kita akan berada dalam sana kira-kira sekitar 3-6 jam untuk menunggu waktu awan panas benar-benar hilang dari lokasi ini. Tapi ternyata pada tahun 2006 itu ketika erupsi, yang masuk ke sana adalah 2 orang relawan yang dimana mereka adalah orang terakhir yang bertugas sebagai sweeper. Jadi pada waktu itu mereka memastikan lokasi wisata alam ini benar-benar hilang, kosong, nggak ada lagi orang. Tapi ternyata pas mau turun,
mereka memilih masuk ke dalam bunkernya sana. Jadi pada saat erupsi terjadi, mereka tertimbun oleh lava pada waktu itu, sehingga mereka meninggal dunia di dalam sana. Nah, semenjak itu jenazah mereka dievakuasi dalam jangka waktu 4 hari karena yang dilakukan adalah penggalian material yang menimbun bunkernya yang pertama, terus mendobrak pintu bunker yang sudah ditutup oleh mereka dari dalam. Nah, pada waktu itu 4 hari itu untuk menggali material saja, kalau mendobrak pintunya gampang karena pakai alat berat. Nah, tapi menggali material yang suhunya ribuan derajat itu cukup sulit. Setelah kejadian itu akhirnya bunker nggak boleh dipakai lagi. Jadi tahun 2006 itu dua orang di dalam bunker itu orang yang pertama dan yang terakhir kali menggunakan bunker. Jadi mereka adalah. Ini ketujuan selanjutnya kemana, Pak? Untuk tujuan selanjutnya kita ke Delos World Park. Foto-foto di sana. Oke, siap. Mungkin salah satu spot menarik. Kita kemana, Mas? Selanjutnya kita ke museum. Oke. Salah satu rumah warga yang dulu terkena dampak erupsi awan panas. Museum Mini Sisa Hartaku merupakan museum sebagai pengingat betapa besar erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Bahkan, kejadian tersebut menewaskan Mbah Marijan selaku juru kunci Gunung Merapi. Saat erupsi terjadi, rumah ini dilewati bedus gembel. Di bagian luar, terlihat puing sepeda motor yang rusak akibat panasnya lahar. Benda yang tersisa ini seolah menunjukkan ganasnya amukan Merapi. Misalnya abu, jadi wajarnya lebih sedikit. Waktu itu dibarengin sama hujan air, jadi kayak mandi lumpur. Ini apa sih? Keluarganya ada yang meninggal. Oh. Ini proses pemakaman massal. Ini ada yang utuh, ada yang tidak utuh, ada yang dikenali, ada yang tidak dikenali. Yang tidak dikenali banyak. Soalnya kan